Baku tembak antar aparat gabungan dan kelompok kriminal bersenjata kembali pecah di wilayah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Sejumlah warga langsung mengamankan diri ke distrik Kenyam pasca terjadi baku tembak. Suara tembakan terdengar ketika aparat gabungan melakukan patroli di Kampung Nogoloid, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Petugas yang diadang kelompok kriminal bersenjata pimpinan Yotam Bugi Angge langsung membalas tembakan. Mendengar suara tembakan, warga langsung minta perlindungan dari petugas keamanan. Sebagian dari mereka mengamankan diri ke Kenyam. Pada saat terjadi kontak tembak, itu akhirnya masyarakat mengamankan diri, lari ke arah kota. Setelah lari ke arah kota, di situ kami berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita urus pengungsi, bagaimana tempat tinggal mereka, makanan mereka. Setelah itu, kita tetap lakukan pengajaran terhadap kelompok Yotam. Dari hasil pengejaran, aparat keamanan berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata berinisial MK yang diduga ikut terlibat dalam aksi pembunuhan 11 warga kampung Nogoloid 16 Juli 2022. Petugas juga menangkap TK yang merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata. Igo Batmomolin melaporkan dari Duga, Papua.